Abang dah balik. Mak ada sediakan ikan bakar untuk kita makan sekeluarga. Ikan bakar? Wah, memang kena dengan kicap kegemaran kita, Cap Kipas Udang. Potong cili dan bawang, perah sedikit limau, inilah dia pembuka selera. Sedap! Kita Kipas Udang makan dengan rasa. Cili pun sedap, ayah. Semua kawan kita sukakan kicap kipas udang. Kamu berdua ni, dengan ayahnya, makan apa-apa pun mesti dengan kicap kipas udang. Tak boleh tidak. Cap, 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 kicap kipas udang. Lepas makan, kita berkipas. Kicap kipas udang, pasti lazat sekali. Masa saya jadi pengantin dulu, hantaran tak secantik macam ni. Budak-budak sekarang ni buntung, zaman senang. Tapi masa senanglah kita nak beringat. Jadi isteri, tanggungjawab ni berat, Zah. Ah, dengar tu, Zah. Cantik gubahan ni. Apa kau nak buat dengan duit ni, Zah? Saya nak melabur. Ish, cuba diam sikit, Zah. Orang nak siapkan dia, sibuk dia dengan melabur pula. Apa untungnya melabur tu? Saya dah melabur. Banyak untungnya. Merah sangatlah, Mak Ngah. Macam zaman dulu. Ha, tengok macam dulu tu. Dulu lain, sekarang lain. Bukan tu. Dulu, Amanah Saham Nasional beri 10% dividen. Bonus lagi. Macam tu, mana nak dapat? Dapat. Saya dengar mula dengan RM10 aja. Itu pelaburan pokok. Kalau kita ada duit, kita boleh tambah. Tambah. Amanah Saham Nasional ke arah kesejahteraan. Dalam setiap bungkus Mie Maggi 2 Minit, terdapat mie bermutu yang lebih enak serta perasa yang lazat. Hidangan yang mengambil masa beberapa minit saja untuk disediakan. Hidangan yang boleh disediakan dengan bermacam cara, terdapat dengan berbagai perasa. Cepat dimasak, sedap dimakan, semestinya Maggi. Banyak berduit, lebih sambung berduit.